Pemirsa, diduga kelelahan, seorang petugas pengamanan langsung TPS 17 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat meninggal dunia. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Suasana duka masih menyelimuti rumah Suhairi, petugas pengamanan langsung TPS 17 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat. Sejumlah keluarga dan kerabat masih berkumpul di rumah duka, seraya mendoakan kepergian almarhum Suhairi. Menurut salah seorang keluarga, sebelum meninggal, almarhum Suhairi sempat mengeluhkan sakit kepada keluarganya. Almarhum pun segera dibawa ke rumah sakit. Suhairi menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit pada Sabtu malam. Diduga ia mengalami kelelahan berat usai menjaga TPS pada hari pemungutan suara. Dia tugasnya sebagai pamsum, dia pas jam istirahat itu dia udah merasa meriang itu, akhirnya dia pas sorenya dia minta izin pulang ke rumah dulu, dia istirahat dulu, dia tidur. Nah pas tidur, gak taunya pas istrinya lihat dia mulutnya berbusa. Dia akibat kecapean ya. Di Banten. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah Suhairi dimakamkan oleh keluarga di Banten. Hidayat Azriel, Jakarta.